teman-teman semua, seperti biasa, terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung dan support channel ini. Salam sehat selalu, salam sukses, dan salam segalanya ya kawan. Baiklah kawan semua, kita kali ini punya kasusnya Mio 125 yang tidak langsung tarikannya, berebet dan suka mati-mati kawan. Mungkin seperti inilah saat pengecekan amatir teknisian. Jangkung businya sudah tidak stabil dan tidak normal ya kawan, karena sini sudah terlihat ada korosi berwarna hijau ya kawan. Begitu juga dari businya juga terlihat tidak normal ya kawan. Baiklah kawan, saksikan terus amatir teknisian dalam penanganannya biar nggak penasaran dan salah paham ya kawan. Baiklah kawan semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video singkat ini bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya. Sampai ketemu lagi di video-video amatir teknisian selanjutnya. Salam.